بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردس الجوفي البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يقول يتيما له. Ini bab keutamaan orang yang mengutamakan anak yatim. Jadi kalau kita mengutamakan anak yatim, kita mempunyai keutamaan. Jadi jangan sampai ada anak yatim kelaparan. Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita cuekin anak yatim. Jangan sampai kita nggak pernah bagi uang kepada anak yatim. Jangan hanya kita bagi uangnya, hanya kita nyebarin amplop aja jadi uang buat anak yatim, sementara kita nggak pernah keluar duitnya untuk anak yatim, bagi walau sedikit, walau sedikit anak yatim. Karena ketika kita bagi sesuatu buat anak yatim, kita mempunyai keutamaan. Anak yatim ini, bagi anak yatim, memperhatikan anak yatim, kalangan mazhab semua sepakat semua, mau dia Sunni, mau dia Syiah. Sunninya macam-macam, empat mazhab, semuanya sepakat untuk anak yatim, enggak ada perbedaan. Dia Syiah sama, mementingkan, memperhatikan anak yatim. Bahkan sampai di luar agama Islam, Kristen, juga dalam Alkitabnya itu ada perintah untuk memperhatikan anak yatim. Tapi di orang Kristen tidak ramai serame di Islam. Dalam kitabnya diserukan untuk membagikan anak yatim. Pendeta dalam Kristen pernah mengkritik orang Kristen. Hai semua kawalat, pendetanya perempuan. Katanya kita kalah sama saudara kita orang Islam. Katanya orang Islam memperhatikan anak yatim dan janda-janda. Tapi di kita enggak ada. Kata begitu, katanya begitu. Dikritik. Jadi betapa besarnya kita memperhatikan anak yatim. Maka oleh karena itu jangan sampai kita punya uang tidak pernah memberi kepada anak yatim. Orang lain lagi beri, kita lain lagi beri, bagi, walaupun sedikit. Ini menandakan betapa besar keridhaan Allah bila mana kita memberikan harta anak yatim. Keridhaan Allah itu penting. Allah ridha, Allah senang.
Jadi Nabi begitu sangat memperhatikan tentang anak yatim. Kenapa? Karena diantaranya juga karena beliau pernah mengalami jadi anak yatim. Betapa sedih. Sedih, Pak, jadi anak yatim. Walaupun umpama duitnya banyak, tapi bapak enggak ada. Beda, Pak. Sedih. Walaupun duitnya banyak, tapi enggak ada bapak. Sedih. Apalagi duitnya enggak ada. Masya Allah. Jadi kita harus mempunyai perhatian lebih kepada anak. Terus saya melihat banyak anak yatim di pesantren kita. Banyak. Sekarang juga banyak bapak, bukan yatim, bapaknya enggak ada. Bapaknya cerai mamanya. Ini kan sedih juga ini. KW yatim kali ya. Sedih juga ini. Kalau bisa kita mudah-mudahan keluarga kita enggak ada yang bercerai. Amin. Kasihan, kasihan putra-putri kita. Kasihan, Pak. Memang kalau belum terjadi, belum ngerasain. Kalau udah terjadi, baru. Suami istri kalau berantem kayaknya enggak ada lagi solusi kecuali cerai. Setan. Sebenarnya ngalah sedikit, mundur sebentar, baru maju lagi. Istilahnya begitu. Mundur sebentar, baru maju lagi. Parkir dengan sabar. Insya Allah selamat. Tapi kalau enggak sabar, mobil kita mobil, naik mobil, nyetir mobil nggak sabar parkiran pada lecetnya, lecet sabar nggak apa-apa, sabar sebentar senang selamanya, katakanlah begitu. Begitu pula dalam kita berkeluarga, sabar sabar, mundur sebentar maju selamanya. Kan begitu kalau kita berkeluarga. Kalau lagi marah, sepertinya tidak ada solusi kecuali bercerai. Itu setan. Mengalah sebentar. Mengalah sebentar. Adamkan, ademkan, ademin. Entah, ketika kita sudah ademin, minta maaf, sepertinya tidak ada sesuatu. Yang kemarin kita marah-marah tuh berantem, sepertinya enggak ada sesuatu. Setan lagi menyelimuti kita. Jadi jangan sampai anak kita seperti anak yatim, padahal bukan anak yatim. Bercerai bapak emaknya, itu pecah juga itu anak kita hatinya, sian, Pak. Saya banyak menyaksikan ini, banyak sekali, bukan 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Yang jadi korban siapa? Anaknya. Ada yang anaknya ketolong, ada yang enggak ketolong. Jadi oleh karenanya kita jagain anak kita. Dengan jangan turutin nafsu. Biar anak kita ya bisa terarah sama kita. Allah yang bimbing. Ya. Allah yang memberikan petunjuknya.
Wa bilai qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Bakrin. Nama bercerita kepada kami oleh Abu Yaman berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Syu'aib dari Zuhri berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Abi Bakar anna Urwata bin Zubair akhbaru anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat bahwa Urwah bin Zubair telah memberitakan bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah bercerita berkata beliau ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani la aku pernah didatangi oleh seorang wanita bersama wanita itu ada dua putrinya jadi wanita ini punya dua putri fasa'alatni lalu wanita itu bertanya kepadaku minta lalu wanita itu minta kepadaku sesuatu falam tajid indi illa tamratan wa idatan namun ya kemudian ia tidak mendapati di sisiku kecuali hanya satu kurma jadi Nabi kurmanya tinggal satu kalau kita banyak banget di rumah ya Nabi cuma satu kurmanya diminta oleh Aisyah tinggal satu ya, diminta oleh perempuan itu ya Nabi ini, bicara Aisyah ya Aisyah punya satu kurma diminta oleh perempuan itu fa'atai Tuhan kata Aisyah lalu aku berikan kurma itu faqasamatha baina banatayha lalu perempuan itu membagi-bagikan kurmanya di antara kedua anaknya Suma qamat kemudian perempuan itu berdiri fa kharajat lalu keluar fa dakhala an-nabi lalu ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Aisyah ya. Berdiri lalu bertanya lalu masuk kepada Nabi fa dakhala an-nabi lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk fa haddatsahu lalu perempuan itu bercerita kepada Nabi fa qala maka Nabi bersabda man yali min azal ban min hazihil banati syai'an fa ahsana ilayya inna kunna lahu sitran minan nar siapa saja yang mengurus daripada anak-anak perempuan ini akan sesuatu diberi sesuatu mama lalu ia berbuat baik kepadanya misalnya pun perempuan-perempuan itu untuknya menjadi penutup dari api neraka. Jadi kalau kita sedekah kepada anak yatim, itu anak yatim menjadi penutup dari api neraka. Paling kagak apa kalau kita ketemu anak yatim bagi anak yatim itu umur yang belum balik. Kalau udah balik ya bukan anak yatim lagi. Ya. Ini kan balik semua deh ya. Balik empat, balik kelima. Ya. Cuma jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita bikin perkumpulan anak yatim. Pesantren anak yatim. Pengasuhan anak yatim. Anak yatimnya perutnya lapar-lapar semua, yang ngurus gendut-gendut semua ya. Jangan sampai begitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dia ngurusin capek sekedarnya aja
namanya orang ngurusin ya nggak apa-apa. Sewajarnya, sesuai dengan upahnya, nggak apa-apa. Makanya yang bagus yang ngurusin anak yatim orang kaya. Yang bagus ngurusin anak yatim orang kaya, kenapa? Insya Allah dia nggak ngambil dari situ, kenapa? Karena udah kaya. Kalau orang miskin, ya boleh diambil tapi secukupnya. Kalau saya sih nggak mau ambil, walaupun butuh ya, dari yang lain aja ya. Dari yang lain aja duitnya. Insya Allah barakah. Alhamdulillah kita ngurusin anak yatim dari dulu sampai sekarang belum pernah kita yang namanya ngambil, belum pernah. Kita nyariin tuh dengan teman-teman. Belum pernah yang namanya kita, jangan. Semuanya buat anak yatim. Berikan dia kesenangan, kesukaan, kegembiraan. Saya dulu bapak saya meninggal dunia ketika saya, kalau saya udah besar, pas lulus aliyah banget, baru lulus sekarang, besok meninggal. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Ya. Masih SD, ada yang kelas 1 SD. Rata-rata semua masih SD. Ya, ada yang masih kecil, kelas 1 SD. Dia mau nangis tapi nggak bisa nangis. Anak kecil. Begitu pula istri saya sama begitu juga meninggal dunia. Dia baru lulus sekolah langsung nikah sama saya. Sekolah SMA. Adik-adiknya juga masih kecil-kecil semuanya. Sama seperti saya ditinggal oleh orang tua seperti itu. Itu memang sedih sekali. Sedih. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita ada anak yatim kita sia-siakan. Atau kita ambil manfaatnya, jangan sampai. Artinya kita manfaatkan anak yatim untuk cari keduniaan, jangan. Bahaya. Saya pernah Pak ditawarin untuk bikin pesantren anak yatim 2 kali. Ya. Waktu itu rumah saya masih di pinggir di jalan panjang gitu. Saya masih itu belum nikah, masih anak muda. 2 kali ditawarkan untuk bikin pesantren anak yatim. Dikasih duitnya saya. Disuruh bangun ini. Jawab saya mohon maaf, saya enggak berani, saya takut. Saya takut. Iya, saya teranak buah. Ini jangan sampai makan harta anaknya. Mau ngurusin silakan. Iya. Mau ngurusin silakan, tapi jangan sampai yang ngurusin kenyang, yang diurusin lapar. Jangan sampai. Wa bilahi qala babu fadli man ya'ulu yatiman min abawai. Ini bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim daripada 2 ibu bapaknya. Wa bilahi qala hadasana Abdullah ibn Muhammadin. Qala hadasana Sufyan ibn Uyainata an Sufwana. Qala hadasatni Unaisatun an Umi Sa'idin ibnati Murrata al-Fahri an abiha telah bercerita kepada aku oleh Abdullah bin Muhammad, ia berkata telah bercerita kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah daripada Sofwan, berkata yang telah bercerita kepada aku oleh Unaisah bin
Unais ini tasghir. An-Nisa jadi Unais. Tasghir Unais. Dari Umi Sa'id, putri daripada Murrah Al-Fahri, an Umi Sa'idin ibnati Murrata Al-Fahri, an abiha dari bapaknya, jadi beliau berita dengar dari bapaknya. Jadi bapaknya sahabat Nabi. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ana wa kafil yatim, saya dan orang yang ngurus anak yatim, fil jannati, di surga, ka hatain, seperti dua ini. Begitu. Au ka hadhihi min hadhihi, atau seperti ini dari ini. Syakka Sufyanu, ragu oleh Sufyan, fil usta walati yalil iba'ama, pada jari tengah dan yang mengiringi jempol. Yang mengiringi jempol berarti tunjuk. Nanti di surga seperti ini. Jadi dekat, menandakan dekat. Jadi Nabi wanti-wanti banget supaya perhatiin anak. Jangan sampai kita enggak perhatiin anak yatim. Wa mila qala addasana Amr bin Muhammad qala addasana Husaimun qala an akhbarana Mansurun anil Hasani anna yatiman kana yuhdiru ta'ama bani Umar. Telah bercerita kepada kami oleh Amr bin Muhammad. Berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh Husain. Berkata, ia telah memberitakan kepada kami oleh Mansur dari Hasan, anna yatiman, bahwasannya ada seorang anak yatim, kana, adalah ia pernah, kalau begini selalu, kalau begini artinya selalu, yuk diru, ada ilmu dari didahului dengan kana, yuk diru ta'ama ta'ama bin Umar, ia selalu menghadiri makan Ibnu Umar. Maksudnya apa? Dia biasa ikut, ya, makanan Ibnu Umar. Jadi selalu apa? Selalu makan di situ, makan Ibnu Umar, dia hadir. Pada abi ta'ami zatil yaumin. Ya. Lalu ia mengundang dengan makanan satu hari. Fatalaba yatimu yatimahu walam yajidhu. Lalu ia menuntut akan yatimnya. Namun ia enggak dapatin yatimnya. Dia cari anak yatimnya. Mana ini? Faja'a, lalu datang ia anak yatim. Ba'dama faragha Ibnu Umar. Setelah datang anak yatim itu. Setelah selesai Ibnu Umar. Makannya selesai. Dia datang tu anak yatim. Fada'alahu Ibnu Umar mitu'amin falam yakun indahu. Lalu Ibnu Umar meminta untuknya makanan, namun tidak ada di sisi mereka makan. Maksudnya apa? Untuk anak yatim. Tadi beliau sudah makan duluan tadi anak yatim. Yang datang anak yatim sudah ketinggalan, belum makan jadinya. Dicariin sama Nabi, disuruh makan. Faja'a biswaikin, bisawikin wa ansarin. Lalu datang Nabi kepada anak yatim itu dengan membawa minyak sawik dan madu. Faqala addu, faqala dunaka, ambillah ini. Hazar. Fa wallahi, maka demi Allah, ma
Maghubinta. Maka demi Allah, tidaklah engkau pernah dicurangi. Yaqulul Hasanu wa Ibnu Umar, wallahi ma ghubina. Berkata oleh Hasan bin Umar, demi Allah, Nabi belum pernah ditipu. Nabi kan baik banget ya. Tapi Nabi tidak pernah ada yang nipu. Saya yakin bapak-bapak sini semua pernah mau ditipu. Ya. Benar gak? Pernah enggak? Iya. Pernah. Ini banyak, ada yang semuanya rata-rata korban tipuan. Korban tipuan. Ini kalau anak muda mungkin belum pernah. Saya sudah berulang kali, tapi alhamdulillah enggak kena. Apalagi di zaman sekarang nih, Pak. Banyak orang yang kena ketipu. Jadi jangan sampai kita ketipu. Orang kalau orang kalau omongan yang arahnya kepada uang, ya, itu biasanya enggak benar. Kalau ada ngarahnya ada uang dulu. Tapi kalau sama uang, enggak begitu sergap, enggak begitu tangkas, insya Allah benar. Walaupun ada yang memanfaatkan keadaan ini, ada. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahab qala qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Azim. Telah bercerita kepada kamu oleh Abdullah bin Abdul Wahab. Berkata, ya. Telah bercerita kepada kamu oleh Abdul Aziz bin Abi Hazim. Kala berkata, ya. Addasani Abi. Telah bercerita kepada kamu oleh bapakku. Kala berkata, ya. Samitu Sa'al bin Sa'din. Aku telah mendengar Sa'al bin Sa'd. Anin Nabi dari Nabi SAW. Kala bersabda, ya. Ana wakafil yatim ibn janati hakaza. Saya dan yang ngurus anak yatim di surga hakaza begini. Waqala, ia berkata, bi usbu'aihi as-sababati wal usta, yang mengatakan dengan dua jarinya, ya, jari telunjuk dan jempol, jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah, maaf, begini. Jadi apa, deket banget Nabi sama orang yang ngurusin anak yatim. Jadi jangan sampai sakitin anak yatim. Atau kita punya teman anak yatim, jangan sampai di jahilin. Jadi jangan sampai dijahilin anak yatim. Semua orang nggak boleh dijahilin. Siapa yang suka jahilin orang, ntar kena jahilan lagi, biasanya begitu. Walaupun dalam Islam enggak ada yang namanya hukum karma, enggak ada. Inilah dia akan panen daripada perbuatannya dahulu. Wa milakana hadasana Musa, qala hadasana al-Ala'u bin Khalid bin Wardana, qala hadasana Abu Bakr bin Habs, anna Abdullah kana la yakulu ta'aman illa wa ala khawanihi yatimah. Dan bercerita kepada kamu yang oleh Musa. Berkata, yang bercerita kepada kamu yang oleh Al-Ala bin Khalid bin Wardan. Berkata, yang bercerita kepada kami oleh Abu Bakar bin Hafas. Annal abadallah, bahwasannya seorang hamba Allah. Kana la yakulu ta'aman, adalah yang enggak makan makanan. Illa wa ala khawani yatimun, kecuali ya, ya, di atas ya meja makan yang ada seorang anak yatim. Artinya di dekatnya ya. Di meja makannya ada anak yatim juga. Jadi bilang setiap makan. Setiap makan ngajakin anak yatim makan.
makan pagi ajak anak yatim, makan siang ajak anak yatim, menjelang malam ajak ajak anak yatim makan. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab.